Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan secara simple mengenai memory mapping pada sistem mikroprosesor. Contohnya di sini adalah sederhana saja, misalkan saja ya, mikroprosesor itu memiliki address busnya ada 4 bit misalkan ya. Address busnya ada A0, A1, A2, dan A3 ya. Kemudian dia punya pin namanya memory read ya dan memory write. Oke. Selanjutnya dia punya address ya. Data busnya dari D0 sampai D7. Oke. Ya, ini kita satukan saja. Nah. Oke, satukan saja. Selanjutnya, misalkan ada kasus diberikan sebuah ROM dan dua buah ROM dan dua buah RAM. Misalkan dua buah ROM, ROM-nya ada dua. Ada RAM-nya juga dua misalkan ya. RAM. ROM 1, ROM 2, RAM 1, RAM 2 misalkan. Nah, di sini kasusnya misalkan ROM 1 itu kapasitasnya adalah 4 byte misalkan. 4 byte. 4 byte, ini juga sama 4 byte. Ini 4 byte. Kalau 4 byte nih address-nya berapa? Jumlah address-nya ada 2 ya. A0, A1 misalkan. Ini juga ada. A0, A1. Ya, ini 4 byte. RAM juga 4 byte misalkan. A0, A1. Ini A0, A1. Kita lihat bahwasanya mikroprosesor ini memiliki address berapa? 4. Kalau addressnya 4 berarti kapasitasnya dia mampu memberikan address adalah 16 ya. Kalau 4, kalau addressnya ada 4 pin berarti kemampuan dia memberikan address ada sekitar 16 byte ya, 16 byte address, tapi datanya tetap 8 byte 8 bit ya. Address data busnya 8 bit. Address busnya itu adalah 4 bit alias mampu dia memberikan kapasitas ke memori sebanyak 16 byte ya, 16 byte. Kemudian di sini sudah pasti ada D0 sampai D7 ya. Ini juga D0 sampai D7 sudah pasti ada ini. Ini gabung jadi satu saja, gabung jadi satu saja. Di sini sudah pasti ada database-nya D0 sampai D7. Di sini D0 sampai D7. Ini bisa digabungkan jadi satu, gabungan jadi satu. Sudah pasti di sini juga ada, kalau ROM itu pasti ada tombol ada chip select ya. Chip select aktifnya low, chip select lagi aktifnya low. Di sini juga pasti ada chip select aktifnya low. Di sini juga pasti ada chip select aktifnya low. Kemudian di sini kalau RAM itu sudah pasti ada read dan write ya. Read dan write. Di sini sudah pasti ada read dan write. Kalau ROM cuma hanya ada read ya, read. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini aktif rendah berarti. Kalau ada lingkaran di sini ada upper bar, itu namanya aktif rendah ya. Berarti dikasih 0 baru aktif dia. Nah, kemudian ini address. Kita lihat bagaimana cara menghubungkannya. Sudah pasti read ini semua digabungkan di sini. Read itu akan masuk ke memory read-nya mikroprosesor ya. Nah, kita buat di sini semua read akan masuk ke read-nya mikroprosesor, gabung jadi satu. Semua write akan masuk ke write ya, memory write.
kecuali row nggak ada write-nya, makanya di sini yang masuk ke hanya keram. Kemudian chip select ya, chip select. Kemudian A0 masuk ke A0, semua masuk ke A0 ya. Nah, sini juga A0 masuk ke A0. A1 masuk ke A1. Ini A1 masuk ke A1 ya. A1 masuk ke A1. Masuk lagi ke A1. Ah. Semua data gabungkan jadi satu. Ya, semua data gabungkan jadi satu, masuk ke datanya prosesor. Nah, sekarang chip selectnya mau kemana ini? Ya, chip selectnya mau dikemanakan ini? Ada 4 chip select di sini. Chip selectnya ada 4. Ini mau lari kemana ini? Ya, ini masuklah ke dalam sebuah black box. Ya. Yang di sini juga ada 2 nganggur. Ini harus masuk ke black box. Nah, ini yang saya maksud dengan address decoder. Decoder. Nah, rangkaiannya apa isinya? Masih tanda tanya kan? Inputnya 2, outputnya 4. Masing-masing untuk chip selectnya ROM 1, chip select ROM 1, chip selectnya ROM 2, chip selectnya RAM 1, dan chip selectnya RAM 2. Ini rangkaiannya apa? Inilah yang kita tujuan kita dari memory mapping itu adalah sebenarnya membuat rangkaian yang ada di dalam sini. Ya, 2 input keluarnya 4 output. Ya, gunanya untuk apa? Mikroprosesor ini agar hanya bisa mengakses satu dari keempat IC ini. Ya, ini IC rangkaian ini akan mengatur mana yang harus aktif salah satunya. Tidak boleh bersamaan ya salah satunya. Ini rangkaiannya. Bagaimana masuknya 2, keluarnya 4. Ya, baik. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita membuat tabel kebenarannya. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu tadi kemampuan mikroprosesor berapa tadi? Mengalami data ada 4 16 byte ya. Kita buat saja di sini address-nya ada punya A0, A1, A2 dan A3. Ya, ini binernya ini. Ya, binernya. Biner berarti yang dimiliki oleh kemampuan mikroprosesor bisa memberikan alamat mulai dari 000, ini desimalnya ya. Ini binernya, ini desimalnya saya anggap. Ini yang desimalnya 0 ya. 0001 ini berarti address dari mikroprosesor ada 4 ya. 4 bit. Berarti ini binernya 1, desimalnya 1 ya. Ini binernya 10. Jadi prosesor itu memiliki 4 bit address, atau kita anggap saja dia memiliki 16 lantai ya. Gedung misalkan saja, analoginya seperti ini. Ini berarti lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Aduh, enggak cukup ya. 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, udah mepet. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 lantai ya. Jadi mikroprosesor itu mampu menampung atau memiliki atau memberikan 16 address atau 16 tempat data disimpan ya, atau memiliki 16 lantai lah kalau dianggap kita gedung. Ini berarti kalau 4 binarnya berapa? Ya, kita anggap lantai 4 binarnya adalah seperti ini. Sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, ini heksanya, bilangan heksanya kita buat ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A ya, A ini B, kalau bilangan heksanya ini C, ini D, ini E, ini F. Oke, ini heksanya. Nah, tadi disebutkan bahwasanya ini kemampuan dari prosesornya ya. Prosesornya berarti memberi bisa mengakomodasi kapasitasnya adalah 16 byte ya. Atau kita anggap saja prosesor itu memiliki 16 lantai. Sekarang itu memiliki cuma berapa? 4 ROM tadi ada 4 byte. Ya, ROM 1 4 byte, ROM 2 4 byte, RAM 1 4 byte, RAM 2 4 byte. Kalau ada 4 seperti ini chip, maka kita bagi lantainya jadi 4 ya. Lantainya atau kapasitas dari prosesor ini kita bagi jadi 4. Anggap saja kita lantainya jadi dibagi jadi 4. Kalau bagi jadi 4 berarti mana nih? Ini lantai 4. Ini lantai kedua, ya 4 lantai pertama. Nah, ini 4 lantai ketiga misalkan ya. Sampai berapa nih? Sampai sini ya. Ini 4 lantai terakhir. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat ini ya. Ini 4 lantai pertama berarti miliknya zona ROM 1 kita anggap. Ini punyanya ROM 1 ya. Ini zonanya ROM 2. Maaf. Ini zonanya RAM 1. Aduh, sini enggak apalah. Ini RAM 2. Nah, oke. Berarti masing-masing chip memiliki kekuasaan sendiri-sendiri dari semua lantai yang dimiliki oleh prosesor. Prosesor tadi memiliki 4 bit, ada 16 lantai. Berarti dibagi masing-masing jatah untuk 4 lantai untuk ROM 1, ROM 2 dan ROM 3. Karena di sini ada 4 chip, berarti kita bagi lantai ini menjadi 4 bagian ya. Kalau misalkan dia memiliki 2 chip, berarti seluruh lantai ini cuma dibagi 2 bagian. Kalau memiliki 8 chip, berarti bisa jadi lantai ini kita bagi 8 bagian. Karena ini memiliki 4 chip, berarti kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian-bagiannya ini proporsional ya. Karena masing-masing 4 byte. Ini 4 byte nih. 1 2 3 4 berarti 4 lantai ya, 4 lantai. Nah, berarti ROM 1 punya jatah dari lantai 0 sampai lantai 3, ROM 2 memiliki lantai 4 sampai lantai 7. Nah, alamatnya ya. Alamatnya berarti alamat 8 sampai, kalau RAM 1 memiliki alamat 8 sampai 11,
RAM 2 memiliki alamat dari 12 sampai 15. Berarti masing-masing ROM memiliki jatah alamat sendiri-sendiri atau lantai sendiri-sendiri. Nah, ini bisa disebut dengan alamatnya nanti ya. Alamat 0 sampai 3 itu milik ROM 1, alamat 4 sampai 7 itu milik ROM 2, dan seterusnya. Ya, inilah disebut dengan pemetaan memori, pemetaannya. Nah, bagaimana sekarang kita membuat perbedaan di sini ya? Kita lihat sekarang. Tadi ada dua address yang dua pin address yang nganggur ya, yang dihubungkan ke nya ini tadi ya. Yang nganggur itu yang ini. Ini mau dikemanakan? Aduan dan A3. Kita lihat ya. Aduan dan A3 ini ada aduan dan A3. Kita lihat yang membedakan antara lantai 4 ini dengan lantai 4 berikutnya itu adalah, lihat, A2 dan A3-nya semua 0. Nah, ini ya. Coba lihat. A2 dan A3-nya untuk lantai 4 pertama itu A2 dan A3-nya 0 semua. Kita lihat untuk lantai yang 4 lantai berikutnya, A2 dan A3-nya berbeda sekarang. 0 dan 1. Coba lihat ya. Nah. Kemudian untuk berikutnya itu yang A3 dan A2-nya itu berbeda juga. 1 0. Ya. Kemudian yang terakhir itu A2 dan A3-nya 1-1. Nah, inilah yang membedakan nanti ya. Bagaimana caranya ini nanti supaya ROM 1 ini bekerja pada saat A3-nya, A2-nya 0-0-0 semua. ROM 2 itu bekerjanya pada saat hanya 0-1 saja di A2 dan A3-nya. RAM 1 itu bekerja hanya pada saat A2 A3-nya 1-0. Ya, yang lain tidak mau dia ya. Baik, sekarang kita buat tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya ada berapa? Ada dua input, A2 dan A3. Oke. Nah, sekarang kita buat ini output, ini input. Input ini out. Ya, out-nya untuk CS ROM 1. Ya, CS ROM 1 bawahnya kita lihat di sini. Kalau A2-nya 0-0, itu CS ROM 1 yang hanya boleh, kita lihat ya, membedakan ini apa? Membedakan antara 4 bagian lantai ini adalah A2 dan A3. Berarti kalau A2 dan A3-nya 0-0, maka yang harus aktif adalah ROM 1. Ya. Kalau A2 dan A3-nya 0-1, berarti yang harus aktif ROM 2. Yang lain tidak boleh aktif. Kalau terjadi misalkan A2 dan A3-nya 1-0, maka yang lain tidak boleh aktif kecuali RAM 1 saja yang aktif. Kalau seandainya ada A2 dan A3-nya 1-1, maka RAM 2 saja yang aktif ya. Yang lain tidak boleh aktif. Nah, sekarang kita lihat. Kalau A2 dan A3-nya 0, maka CS ROM-nya harus 0. Yang lain tidak boleh ya. Nah, CS ROM 2 tidak boleh aktif. 1. Untuk CS RAM-nya 1 itu juga tidak boleh aktif, maka harus 1. Kemudian CS RAM 2 juga 1 ya. Nah, ini dia. Jadi pada saat A3 dan A2 itu 0-0, maka yang boleh aktif hanya CS ROM 1. Yang lain tidak boleh aktif. Kemudian pada saat terjadi CS A2 dan A3-nya 0-1, seperti ini ya, 0-1, maka yang harus aktif cuma ROM 2. CS ROM 1-nya tidak boleh aktif lagi, hanya ini yang aktif. Yang lain tidak boleh aktif. Nah, ini ya. Nah, ini out ya. Sekarang pada saat A2 dan A3-nya 1-0, maka yang boleh aktif hanya RAM 1. RAM 1 mana RAM 1? RAM 1 ada di sini. Yang lain hanya boleh tidak boleh aktif. Jadi harus dibelasi logic 1. Kemudian yang terakhir, jika A2 dan A3-nya 1-1 ya. Nah, maka yang boleh aktif hanya CS RAM kedua dikasih 0. Yang lain tidak boleh aktif dikasih logic 1 ya. Nah, jadilah sebuah, dari sinilah kita bisa membuat gambar rangkaian address decoder tadi. Ya. Coba sekarang kita ambil satu-satu ya.
kita lihat ini dulu. Antara ini dengan ini ya. Kita buat dulu rangkaian untuk CS-ROM 1. CS-ROM 1 ini gerbang apa ini? Kita lihat. Kalau A2-nya kita lihat tabel yang ini saja ya. Antara ini dengan ini. Yang ini tidak usah dilihat dulu. Oke. Kita membuat rangkaian yang untuk ROM 1 saja dulu, CS-ROM 1. Maka ini kalau 000, 011, 101, 111 ini gerbang apa kira-kira? Gerbang ini gerbang OR ya. Nah, gerbang OR. Nah, ini dihubungkan kemana? Ke CS ROM 1. Rangkaian berikutnya. Sepertinya sudah sempit dah, saya hapus saja yang sebelah sini. Saya hapus saja yang sebelah sini. Erasernya ini sudah ya, bisa dilihat nanti. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu semuanya. Baik, kita ulang kembali di sini ya. Ini hapus saja ini. Kita ulang kembali di atas. Nah, setelah kita dapatkan tabel kebenaran ini, setelah kita dapatkan tabel kebenaran ini, maka kita buat rangkaiannya, rangkaian address decodernya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat yang untuk ROM 1 dengan inputnya A2 dan A3. Kita buat di sini A2, A3. Kalau kita lihat, kalau A2 dan A3-nya 00, outputnya 0, 011, 101, 111 ini adalah gerbang OR ya. Oh, berarti ini gerbang OR ini. Nah, ini dihubungkan dengan CS ROM 1. Kemudian kita lihat lagi yang ini sudah selesai nih, sudah selesai. Kita lihat sekarang yang ini, yang untuk CS-ROM 2. CS-ROM 2 kita lihat A2-nya 00, maka keluarnya 1. A3 A2-nya 01, maka 0. 101, 111. Oh, sepertinya kita bisa lihat yang ini ya. Ini bisa dijadikan sebagai persamaannya. Gerbangnya seperti apa ini? Ini gerbangnya apa ini? Gerbangnya apa ini kira-kira? Baik, gerbangnya berarti kita ambil persamaannya. Ini persamaannya adalah ROM 2 itu sama dengan apa ini? A3 plus A2 not ya. Nah, ini dia nih. Berarti Anda harus paham teknik digital yang sudah pernah dipelajari, bagaimana merubah truth table menjadi ekspresi booleannya ya. Berarti ROM 2 itu adalah A3 plus A2 not ya. Nah, di sini terpaksa kita buat berarti di OR kan ya, OR lagi. Ini gerbangnya apa ini? Gerbang OR lagi ya, gerbang OR. Gerbang OR A3 kita koneksi sini ke cabang aja ya dengan A2. A2 not. A2 not berarti saya kasih gerbang not di sini. Hubungkan ke A2 ya. Ini ke CS ROM 2. Oke. Baik. Yang berikutnya, kita hapus dulu yang bawah ini. Kita hapus dulu yang ini. Hapus, hapus, hapus. Oke, kembali ke pointernya yang ini. Untuk yang
Berikutnya, ini sudah selesai. Kita lihat lagi untuk yang RAM 1. RAM 1 ini kita lihat kalau 00A21 nya ada 1, kalau 01 1, 10 1. Oh, kita bisa ambil yang ini ya. Ini persamaan boolean-nya apa? RAM 2 itu sama dengan apa? Kita ambil di sini. A3 NOT plus A2 ya. Nah, A3 NOT plus A2. Berarti RAM lagi OR lagi. Maaf, kita terlalu oke, enggak apa-apalah. Di sini A3 NOT ada lagi di sini, misalkan ya A3 NOT. Nah, plus A2. A2-nya langsung ke sini. Nah, ini ke apa? CS RAM 1. Yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir apa ini? Kalau 00 1 011 101 110 apa ini? Karakteristik dari gerbang. Gerbang apa? Gerbang NAND ya. Nah, sehingga di sini ada gerbang NAND 1. Ini berarti CS ROM 2 RAM. RAM 2 ya. Ini RAM 1. Ini ke A3, ini ke A2. Nah, inputnya 2, outputnya 4. Nah, inilah gambar rangkaian dari apa namanya, address decoder yang kita cari di sini tadi. Ya ini. Nah, masukannya 2, keluarnya 4. Sesuai dengan ini tadi, masukannya 2, keluarnya 4. Inilah rangkaiannya. Selesai ya. Demikian, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan dikerjakan tugas yang kemarin belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.